Banyak gak kalau yang makan gak baca bismillah? Ya capok aja udah. Kondangan di gedung ya, yang ngantri di gedung mah kan begitu. Dibuka kondangan jam 11, ada yang udah ngantri di meja makan nasi, ada yang udah jagain bubuk bule kambing, ada. Lupa baca bismillah tuh kalau lagi sehat. Kalau mulut lagi diuji aja sariawan, dikit-dikit mentok, Allah, Allah. Jadi nikmat sehat belum bisa dia rasakan, kecuali bagi siapa yang diuji oleh Allah berupa sakit. Dulu waktu masih muda, malam minggu duduk bersila sampai subuh kuat. Di mana kita udah merasakan kita tua? Nih wayang gini nih. Saya nggak bilang bapak tua, wayang gini. Duduk aja bersila dikit bentaran, semut pada kumpul. Kita ngomong dalam hati kita, masa Allah. Dulu mah gua sila kuat berjam-jam. Karena 5 menit gua bersila semut daripada kumpul. Nah maka kata Nabi ada dua kenikmatan. Yang di dalam dua kenikmatan ini banyak manusia yang ketipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Qultu, maka aku mengatakan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, fal maghbunu fihima, maka yang dinamakan tertipu fihima di dalam dua kenikmatan itu, yang namanya ketipu di dalam kedua kenikmatan itu, man utihima, siapa orang yang dikasih dua kenikmatan itu, siapa yang dikasih nikmat sehat, siapa yang dikasih waktu luang, fa'asa sahihan, dan dia hidup dalam keadaan sahih. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab ini, yang namanya ketipu dengan dua kenikmatan itu adalah orang yang dikasih dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, fa'asa, kemudian dia hidup sahihan dalam keadaan sehat, farigon dalam keadaan waktu luang, yunfiku sihatahu wa faradahu, kemudian dia infakkan, artinya dia pakai tuh kehidupannya waktu dia hidup dalam keadaan sehat dan waktu luangnya, fil ghafala, di dalam kelalaian. Itu kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang namanya ketipu orang yang dikasih ama Allah nikmat sehat, dikasih ama Allah waktu luang, kemudian dia hidup dalam keadaan sehat, dia hidup dalam keadaan waktu luang, dia pakai nikmat sehat dan waktu luangnya itu bukan buat ibadah, tapi dia pakai fil ghafalat, dia pakai untuk melalaikan dirinya kepada Allah. Orang kampung ngomong masa Allah, udah ngomongnya salah lagi, masa Allah. Ada gak bini bapak yang ngomongnya begitu? Masa Allah bang, udah gohor lagi bang. Masya Allah, yang dipleset-plesetin, masa Allah, masa Allah, masa Allah apa masya Allah? Yang betul yang mana nih? Jangan ngomong masa Allah lagi, masa Allah. Jadi yang namanya ketipu, orang yang dikasih oleh Allah nikmat sehat dan nikmat waktu luang, kemudian dia hidup badannya dalam keadaan sehat dan memiliki waktu luang, tapi dia pakai untuk maksiat kepada Allah, ghafalat, itulah yang dinamakan ketipu.
yang dinamakan ketipu, yang dia hidup dalam keadaan sehat, dia hidup dalam keadaan waktu luang, bukan dipakai ibadah, malah dipakai untuk yang ghafil, yang melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kebaikan mah jangan ditunda-tunda. Dulu pernah saya sampaikan di sini, kalau kebaikan mah jangan ditunda-tunda. Kalau kebaikan cepat-cepat kita kerjakan. Wal batalat, dan siapa yang dikasih nikmat sehat dan waktu luang, dia hidup dalam keadaan sehat dan waktu luang, kemudian dia pakai kesehatan dan keluangan waktunya itu di dalam ghafalat, kelalaian, wal batalat, dan di dalam kebatilan. Bukan dia pakai buat yang baik-baik, buat yang batil-batil. Au fi mu'anatil asghalid dunyawiyyah, atau dia gunakan itu nikmat sehatnya, nikmat waktu luangnya, dia pakai untuk mengurus kesibukan-kesibukan dunia. Ya Allah, banyak orang yang sibuk kepada dunia, yang akhirnya melupakan akhirat. Kita masih alhamdulillah nih, walaupun usia seperti ini, saya nggak bilang tua nih, usia seperti ini kita masih mampu untuk menuntut ya, walaupun di masjidnya manggut pakai sendal sebelah lupa, tapi nggak apa-apalah. Minimal kita masih ada upaya untuk menghadiri majelis lain kalau masih kecil. Makanya kan ada syairnya tuh, belajar di waktu kecil, bagaimana mengukir di atas batu. Kalau ngaji waktu kecil kayak mengukir di atas batu. Itu nanti bapak kalau ke Jogja, kemudian ke Wonosobo Dieng ya, kan banyak tuh yang batu-batu yang ditulis pakai di batu itu, yang candi-candi tuh, itu kan ratusan tahun tuh masih utuh tulisannya. Itu ibarat kalau belajar waktu tuh seperti mengukir di atas batu. Belajar sesudah, nah, ini bukan dewasa lagi, udah hati-hati nih. Belajar sesudah aki-aki, bagaimana mungkin di atas aki. Ini bukan dewasa lagi nih, misalnya giginya udah pada gak ada. Nah ya, alhamdulillah deh, masih ada semangat kita untuk duduk di majelis ilmu. Ini dia dikasih nikmat sehat, dikasih waktu luang, dia gunakan waktu sehat dan waktu luangnya di dalam kelalaian kepada Allah, di dalam berbuat kebatilan, atau dia pakai juga waktu sehat dan luangnya di dalam mengurus kesibukan-kesibukan dunia. Al-mulhiyati an-dikrillah, yang kesibukan-kesibukan dunia itu, yaitu yang bisa al-mulhiyati an-dikrillah, melalaikan ia an-dikrillah dari ingat kepada Allah. Dikasih nikmat sehat, dikasih waktu luang, dipakai buat yang lalai, dipakai buat yang batil-batil, maksiat, dosa, dia pakai buat kesibukan dunia, yang padahal itu semua melalaikan dia anzikrillah, dari ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar aja kalau udah sakit, ntar aja kalau udah tua, baru dia nyesel. Ya Allah, coba masih muda bisa belajar ngaji sembahyang nih, mumpung masih Allah kasih sehat, mumpung Allah masih kasih waktu, lu
tua kita pakai di sisa-sisa umur kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amil a'mali salihat, dan itu semua kesibukan-kesibukan dunia akan melalaikan ia dari beramal amal soleh. Sibuk gak sempat ngaji, udah dunia aja dah. Makanya bilang subuh kesiangan zuhur. Gimana? Gimana zuhur? Di pekerjaan asar, di perjalanan maghrib, kecapean bisa. Lalu bayangnya kapan? Ya, kita hidup di dunia ini yaitu Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa aja lah yang kita bisa. Kita bisa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau istighfar atau yang lain. Bahwa kesibukan dunia itu bisa menjadikan ia melalaikan dia adzikrillahi, untuk zikir ingat kepada Allah. Wa anil a'malis solihati, dan melalaikan dia juga dari beramal soleh. Wa innama yasladimu lahu annahu madhmunun ba'dal maut. Wa innama, dan hanya saja yasladimu lahu, terbukti jelaslah lahu, bagi yang dikasih nikmat sehat dan waktu luang itu yang dia pakai bukan mengingat Allah dan beramal soleh itu, maka terbukti jelaslah bagi dia annahu madhmunun, bahwa sesungguhnya ia itu tertipu ba'dal mauti, nanti setelah kalau udah mati baru pada nyesel. Ya Allah, coba saya masih hidup, gue pengen sembahyang subuh. Ya Allah, udah gak bisa. Kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, orang yang dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat waktu luang, yang dia pakai untuk lalai, untuk yang batil, yang kesibukan dunia, yang melalaikan dia dari ingat Allah, yang melalaikan dia dari beramal soleh, maka jelaslah manusia yang seperti itu dia bakal tertipu, yaitu tergolong manusia-manusia ketipu ba'dal mauti, setelah nanti dia meninggal dunia. Kalau udah meninggal dunia baru pada bangun, kalau udah meninggal dunia baru pada kaget. Masya Allah. Maka dalam Quran, laula akhartani ila ajali fa'asaddaqa wa akun. Ya Allah, kalau boleh kematian saya ditunda walaupun sesaat. Boleh gak kalau udah ditentukan mati ditunda minta? Udah gak bisa. Kalau sudah datang ajal kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa. Ya Allah, kalau boleh ajal kematian saya ditunda bagian sesaat. Bagian tahu ya? Apa bagian? Bagian sesaat. Apa bagiannya? Walaupun sebentar, tunda dah mati saya sebentar ya Allah. Saya pengen ngelakuin amal-amal baik. Itu orang meninggal dunia. Dalam keterangan, andai kata dia diizinkan oleh Allah boleh hidup lagi, dia mau hidup lagi, pengen ibadah, ya udah kagak bisa. Kalau mau sembahyang mana, mumpung apa namanya roh masih ada di kerongkongan, di jasad kita nih, ini kalau mau ibadah waya gini. Apa waya gini? Waya gini saat ini. Kalau udah mati udah gak bisa. Maka saya suka baca tuh waktu nganterin istri saya ke alam sutra,
Datanglah kamu bersama tetanggamu untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu tulisannya. Sebelum kamu datang diantar tetangga kamu ke masjid. Begitu. Datanglah kamu bersama tetangga kamu ke masjid untuk sholat berjamaah. Sebelum kamu datang ke masjid diantar tetangga. Kalau ke masjid dan diantar tetangga, namanya siapa itu? Kemarin saya nyolatin jenazah suruh imam lagi. Begitu saya mau mandir, saya ingat ya Om, jangan-jangan besok gue nyambi sembahyang sama orang. Sekarang kita nyolatin mayat, jangan-jangan besok kita disolatin. Itu yang kata Nabi, kafa bil mauti wa'idhon. Itu yang dalam hadis Nabi sabdakan, cukup dengan adanya kematian itu satu nasihat buat kita. Bapak pernah nyelawat gak? Nyelawat. Saya ditanya, nyelawat dari bahasa apa sih? Saya cari-cari di kamus nyelawat dari bahasa apa. Hah? Iya, nyelawat. Kan masih ada kas akar katanya ya. Seperti dorba ya beribu dorban fa'ala ya fa'alufan. Mesti ada akarnya. Saya ditanya, Pak Ustadz, melawat dari bahasa apa? Dari bahasa apa ya dunia? Karena dia jawab, cari-cari. Oh, saya tanya sama orang dulu, Kong, Kong pernah melawat ya? Ya dari dulu emang udah ada melawat. Lah Kong tahu bahasa melawat dari mana? Dulu mah sebetulnya bukan melawat, Pan. Bahasanya sholawat, ada duit, sholawat, ya kan? Makanya kalau ada yang meninggal kan ada baskomnya buat nyimpen duit sholawat orang yang pada takziah. Ada baskomnya tuh. Kalau ada yang meninggal dunia, ada baskom, ada di dalamnya beras, ditutupi pakai apa tuh? Kudungan, ya kan? Itu asalnya sholawat, duit sholat. Makanya kan kalau ngaji itu di ngaji-ngaji engkoan, yang ngaji-ngaji pindah-pindah tuh kalau malam Jumat, itu kan ada duit sholawat tuh yang dikelilingin pakai kantong kresek hitam. Itu asalnya sholawat, cuman kita plesetin nyelawat. Maka kalau dicari di kamus nggak ketemu nyelawat dari bahasa apa? Sholawat. Iya tuh, makanya dia ada yang meninggal ada baskomnya, ada berasnya. Ditanya lagi, emang mesti pakai beras ya? Ya nggak mesti sih, tapi kenapa pakai beras? Kalau lu nyemplungin koin nggak bunyi, nanya mulu lu lelep tuh jawabnya. Lu cemplungin aja. Kenapa ada berasnya? Kalau nyemplungin koin kagak bel, kan malu orang banyak. Nyemplungin koin bunyi, malu nggak? Koin bunyi. Iya, kita pernah takziah, kita pernah nyelawat. Ini yang disabdakan oleh Nabi, betul. Kematian itu nasihat yang paling berharga buat kita. Jangan sangka bapak nyelawat, takziah, itu mayat gak ngomong, mayat ngomong, cuman kita gak dengar. Kata mayat, hari ini lu pada nyelawatin gua. Kapan-kapan lu yang bakal dinyelawatin oleh orang? Lagi mandiin ngomong lagi. Hari ini lu pada mandiin gua. Kapan-kapan lu pada dimandiin oleh orang? Hari ini kita nyolatin jenazah. Jangan-jangan besok lusa kita yang disolatin oleh orang? Hari ini kita mengantarkan jenazah. Jangan-jangan besok yang kita dianterin sama orang lah. Serem. Maka kalau yang seperti itu, yang dikasih nikmat sehat dan waktu luang, yang dia pakai buat lalai, buat kebatilan, buat kesibukan dunia, melupakan zikir kepada Allah, ibadah sama Allah, kemudian lupa beramal soleh, maka jelaslah bagi manusia yang seperti ini, dia akan tertipu dan dia akan merugi nanti setelah dia meninggal dong. Kan gak ada yang kita bawa. Emang apa bapak kudu sembahyang subuh?
Emang apa kita kudu ngaji di majelis taklim, punya duit kudu sedekah? Oh, kita bakal mati, enggak ada yang kita bawa kecuali amal soleh kita. Hina yu'ayinu ma fatamu minad darajatil ula. Ketika ia menyaksikan langsung, yu'ayin. Hina yu'ayinu, ketika ia menyaksikan langsung. Ma fatamu minad darajatil ula. Apa-apa yang terluput atas dirinya dari derajat-derajat tingkatan-tingkatan yang mulia, kedudukan-kedudukan yang mulia, allati lau anfaqa fi talabiha, jikalau ia gunakan waktu hidupnya dalam keadaan sehat dan waktu luangnya itu fi talabiha, di dalam mencari derajat yang mulia itu, sihat aku ketika dia waktu sehat, wafarohu dan ketika waktu luangnya, lanalah dia bakal mendapatkan derajat yang mulia itu. Coba waktu dulu di dunia, waktu dia sehat masih dia punya waktu luang, dia pakai untuk mencari kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah, lanalah dia bakal mendapat tuh kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah. Tapi kan enggak. Dia pakai nikmat sehat dan waktu luangnya justru untuk maksiat. Maka kata Habi Abdullah, coba dipakai tuh nikmat sehat dan waktu luangnya ketika di dunia, dia pakai untuk mencari kedudukan yang mulia di hadapan Allah, baik lewat ibadah, lewat sedekah, lewat zikir, lewat tadarus Al-Qur'an. Dia bakal mendapatkan tuh kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah nanti di akhir. Tapi dia kan lalai, ketipu. Nikmat sehatnya bukan dipakai buat ibadah, tapi justru dia pakai untuk melalaikan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat buat saya dan kita semua. Kata Habib Abdullah, coba dipakai dulu waktu di dunia. Nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk mencari kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah. Misalnya ketika kita meninggal dunia menghadap Allah, kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu yang akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin saya sampaikan khutbah di Masjid Al-I'tisam di Sangrila, Tanabang, di belakang gedung BNI. Emang tinggal masjid atu-atunya tuh, berseberangan dengan makam almarhum Ustaz Zefri Al-Bukhari. Saya katakan, wa manidda'a hubballah, wa manidda'a hubballah bi ghairi wara'in an maharimihi fahuwa kadzdzab. Siapa orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah tapi dia tidak menjaga dirinya an maharimihi, dari yang diharamkan oleh Allah, maka ngaku cintanya dia kepada Allah kadzdzab. Orang kalau ngaku cinta Allah, sayang kepada Allah, tapi masih makan makanan yang haram, masih minum minuman yang haram, masih ngerjain pekerjaan yang haram, maka cintanya dia di hadapan Allah bohong. Pengakuan cintanya bohong. Maka kita bersyukur kepada Allah di pagi ini Allah masih kasih kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga waktu luang ini kita pakai setelah sholat subuh untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, nasihat-nasihat dari para ulama yang ditulis di dalam kitab-kitab yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi asar bekas di dalam hati dan jiwa kita, sehingga ada acuan di dalam hati jiwa kita untuk senantiasa menambah ketaatan kita, ibadah kita di hadapan Allah.